Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di channel Prancraft DIY ya. Apa kabar? Sehat ya? Dan pastinya bahagia bro. Oke. Yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel Prancraft DIY. Pada kesempatan ini kita akan reporting ini ya, untuk mame bonsai serbin. Karena apa? Akarnya sudah mulai keluar. Jadi kita akan repotting, menambah media, juga mempercantik nanti untuk tampilan mame bonsai serbin ini ya. Mame bonsai serbin atau mame bonsai seribu bintang, atau ada yang mengatakan bonsai serisa. Ya. Ini ada kawat ya, untuk dulu untuk menahan, kita potong. Nah, kita buka, cukup bongkar ya. Nah nih, lihat akarnya sudah full nih, sudah full. Kita perlu untuk menggantinya ya. Dalam mengganti media, kita bisa mengurangi sepertiganya ya, sepertiga dari media atau akar ini kita ganti yang baru. Kita gunting saja, nggak apa-apa. Banyak akarnya, kita ganti saja. Ini nggak usah pakai kawat, ini pot saya pakai cetakan dari tempat kue, dan ini bukan karang asli ya, tapi ini adalah batu bata ringan atau hebel. Dilihat coba. Nah, ini ya terlihat seperti karang ya, tapi ini merupakan hebel sebagai alternatif karang asli. Kalau misalkan nggak ada karang, kita bisa pakai hebel. Kita angkat saja seperti ini ya nanti. Tambahkan medianya dulu. Media bisa kalian campur pasir, kemudian sekam, pupuk juga ya, kokam, pupuk kambing atau kokoi yang lainnya. Sudah ada media yang baru. Untuk lumutnya, kalau misalkan mau dibuang, ganti yang baru juga bisa, tapi saya mengganti yang baru yang di bawah saja ya. Yang ini sudah bagus, yang bawah saja kita ganti. Nah ini perlu diganti. Kita akan menempel lumut yang kita cari dari dinding atau tanah ya biasa, tapi sebelumnya kita pakai tanah yang sudah dicampur air, dicampur, diaduk, kemudian kita taruh di sini. Thank you.
bisa taruh lumutnya, atau kalian bisa apa namanya, ditunggu ya sampai 5 menit supaya meresap ya, supaya meresap. Nah, kita pasang saja lumutnya. Efek dari lumut ini bisa menampilkan apa namanya, keindahan hampir 50% ya dari bonsai kita. Kita semprot ya. Semprotnya mana ya? Ayah. Apa mama ayah? Ya. Ini. Ya. Kita semprot. Ini mas. Ayah, kita mau punya. Nah, ini namanya bonsai apa mas? Bonsai mame, bonsai serbin apa? Bonsai serbin mame. Iya, mame bonsai serbin ya. Itu adalah anak saya yang pertama. Apa? Ya, nih. Ini sini saja. Nah, ini udah ya. Sini aja, Mas. Mas sini. Ini dekat ayah sini. Ini dekat ayah. Ayah ya. Pipo. Apa nanti foto buaya ayah? Iya, Om. Ini. Ayah tapi ada ya. Foto buaya ayah. Ayah habis apa? Nah, ini sudah jadi. Sini aja sini. Masnya sini. Jadi kita dalam membuat mame serbin ini cukup mudah. Kita bisa apa namanya, memakai bibit ya yang harganya paling cuma 5.000 ya. Iya, yeah. Kita bisa bentuk, yeah. Untuk mame ini bisa direkomendasikan karena daunnya sudah kecil ya, selain sancang ini juga direkomendasikan banget ya. Dah, seperti ini dari saya, semoga bermanfaat. Ini untuk pemula ya, kalau master ini enggak penting banget karena sudah banyak gede-gede. Ini untuk pemula yang ingin membuat mame bonsai terbatas dengan bahan, kita bisa memakai bibit karena ini prosesnya tidak ada 1 tahun jadi, paling cuma 5-6 bulan jadi. Oke, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Ayah. Sampai bertemu lagi.